Sudah ada pria single yang ketiga, saatnya kita lihat pandangan pertama. Pandangan pertama awal aku berjumpa. Pandangan pertama awal aku berjumpa. Silakan ditulis satu nama. Siap. Ya. Yang pastinya satu nama ini adalah nama yang Yenri idam-idamkan. Oh. Oke. Okay. Lu ngomong apa sih? Kayak MC kawinan gitu ya, Mas. Hah? Kayak MC kawinan. Yang aku idam-idamkan. Iya, iya, iya. Oke. Sip. Baik. Thank you, sayang. Masih. Baik. Kenalkan namamu dan asalmu dari mana? Dipersilakan okay. Sekarang. Selamat malam, ladies semuanya. Perkenalkan nama saya Yenri dari Bangka Belitung. Iya. Nah, baiklah, Yenri okay. Dari Bangka Belitung. Mau ketemu dengan siapa? Nah, Mas Eko. Baik. Yenri punya pantun ini. Oh, punya pantun. Oke. Okay. Silakan. Dengerin semuanya. Buah pepaya, buah manggis. Cakep. Belinya di pasar Ciamis. Cakep. Hai ladies-ladies yang manis-manis. Yuk ikut Yenri membangun keluarga yang harmonis. Yenri saya kenal ini, saya tahu anak Bangka Belitung. Ih, tahu dia dia Yenri. Punya prestasi yang luar okay. Biasa. Halo Yenri. Halo Kak Raffi, apa kabar? Saya kenal baik. Saya promosiin Yenri. Oke, okay, siap. Apa dia? Lo kenal? Dia. Saya kenal. Oke, okay, buat para single ladies yang ada di sini, karena saya mengenal sosok Yenri, dia adalah kecil-kecil si cabai rawit. Nanti biar dia memperkenalkan dirinya lebih jauh lagi, cuman bocoran dari saya satu hal. Dia memiliki suara yang sangat emas dan suara yang terima sangat terima kasih merdu. Banyak. Dan dia adalah putra daerah dari Bangka Belitung yang berprestasi. Kalian pasti tidak menyesal kalau kalian menjadi pasangannya Yenri. Terima kasih. Oh iya? Pengen dengar suaranya? Eh papi, ini anak lu. Lu sendiri gak tahu lu gimana sih lu? Ah, ya gue gak tahu dia dong. Kan gue tahu anak-anak gue yang cewek-cewek. Oh iya benar juga, iya benar. Nah, makasih. Oke. Okay. Baiklah Yenri. Makasih. Baiklah Yenri dari Bangka Belitung. Yenri Bangka Belitung, sekarang saatnya untuk wanita-wanita yang lampunya masih menyala. Itu Roma Irama, Bang. Bercelana. Saatnya untuk memilih. Tentukan pilihanmu dari sekarang. Terima kasih. Lampu yang masih menyala 22 dan yang sudah dimatikan 8. Sana ada Manda, hai Manda. Tanpa undangan diriku kau lupakan. Tanpa undangan diriku kau tinggalkan. Manda. Iya Mas Eko. Kenapa dimatiin? Mas Eko, aku sama dia kayaknya cocok kakak adean aja deh. Hah, kakak adik? Iya. Maksudnya kakaknya dia adiknya kamu? Aku kakaknya dia adiknya. Oh. Lucu banget Mas Eko, ya ampun masih imut-imut, kinyis-kinyis gitu kan. Adek, nanti kita main gundu bareng ya. Mas Eko, ya. Emang anak saya yang satu ini dewasa orangnya. Dia pengen orang ya, tuh yang lebih tinggi, sekitar ya. Kurang lebih 5 meter lah. Oke, okay, thank you, terima kasih. Oh, jadi gitu ya, Manda ya. Itu deh gue. Jadi kamu memang tidak tertarik karena lebih baik jadi adik kakak saja ya. Iya, kita adik kakak aja. Siap, thank you, Manda. Yenri. Oke. Saya akan mengajak wanita-wanita single yang ada di sini untuk melihat keseharian yang tadi dibocorkan oleh Raffi Ahmad sedikit saja. Oke. Bila Anda suka, tetap menyalakan lampu. Bila tidak suka, silakan matikan lampu. Yuk. Jika menjalani sesuatu yang tidak menantang, maka hidup kamu tidak akan bisa berubah. Kata-kata itu yang membulatkan tekad saya untuk memutuskan hijrah ke Jakarta untuk meraih mimpi. Dan
Dan keputusan itu tidak sia-sia. Saat ini saya berprofesi sebagai musisi dangdut, tampil di acara on air maupun apa. Pasti kamu cari pacar lagi. Sering tampil di berbagai acara, saya memiliki banyak penggemar. Mereka selalu hadir di hampir setiap acara yang saya datangi. Mereka sudah saya anggap seperti keluarga yang selalu mendukung saya dalam situasi dan kondisi apapun. Dimanapun hanya bayangan dan nyebaran. Yendri itu orangnya baik, simple, nggak sombong. Mau merangkul kita sebagai saudaranya, walaupun kita cuma fans. Untuk para single ladies, kalian bakal nyesel deh kalau nggak pilih Kak Yendri. Kak Yendri, tolong. Hidup saya hampir lengkap karena ada keluarga dan penggemar di samping saya. Tapi akan jauh lebih lengkap apabila ada kamu di sini. Kamu siap kan? Baik. 22 dimatikan, 8 masih menyala. Saya menuju yang lampunya masih menyala. Lampu masih menyala, di sana ada Kamel. Hai Kamel. Benar tertarik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dudu Mas Eko nih ya. Tak delok-delok iki. Walaupun secara fisik tadi dibilang kayak adek. Suaranya itu. Terima kasih. Bikin luas. Kayak ini aku pengen coba aja ya. Pengen coba Mas Eko. Oh coba. Oh silakan nyanyi monggo. Bareng. Iya 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 boleh. Itu, Coba. Boleh nyanyi bareng? Boleh dong. Boleh sini. Oke. Buat kamu. Hari ini. Ketawanya jangan terlalu lepas-lepas amat dong, kan anak perempuan. Iya. Itu sih ngasihnya idenya gitu kan, enggak boleh ketawa ya. Iya dong. Terima kasih. Lanjut. Saya umumkan. Wih, suaranya keren. Pada bulan. Jangan seneng, kita... seneng papi, seneng oh, iya. Aku. Iya, iya, iya. Pada bintang. aku iku. Oh, iya, iya, iya. Dapatkah ku miliki seorang kekasih? Seperti dirimu. Suaranya keren. Sama. Matur suwun, matur suwun, matur suwun. Sama-sama. Oke, Kamel sini. Ya. Yendri langsung kenyang. Oke, ya. Oke, thank you Kamel. Terima kasih jadi kamu suka ya. Kakanda yang terhormat. Oke, siap. Sekarang apa yang ingin kamu berikan untuk wanita-wanita single yang ada di sini? Oke, Mas Eko. Gini, Yendri kan seorang penyanyi dangdut. Oh. Malam hari ini Yendri akan perform. Oh. Menyanyikan lagu India dan dangdut malam hari oh. Ini. Oh, good. Tapi tentunya kurang seru kalau Yendri hanya sendiri di sini. Oh. Yendri pengen ditemenin sama dua anggrek, personil dua anggrek. Dua anggrek, diiringin oleh dua anggrek atau ditemani? Ditemani. Ditemani, oke. Sama Defy. Defy. Boleh kesini. Dan juga Putri. Defy aja. Defy aja, oke okay, Defy. Oke, okay, siap. Oke, okay, siap. Ya. Yeah. Mas Eko ngapain sih? Mas Eko, hah? Ngapain? Enggak, ini kalau bersedekapan begini kenapa jadi begini-begini ya? Madu ke sana aja, madu ke sana. Oke, okay, baik. Pengen lihat performnya kamu, DP tolong bantu ya. Oke, okay. Setelah nanti ya. Kamu bantu dia, bantu Eko ya nanti ya. Oke, okay, siap. Hai pria singgal, tunjukkan pesonamu malam ini. Silahkan. Thank you.
banget. Silakan kamu kembali ke tempat semula. Ya. Nah, saatnya untuk wanita-wanita single. Kita tadi sudah melihat penampilan dari Yendri yang dibantu oleh Depay. Dan sekarang saatnya untuk wanita-wanita single, saatnya untuk memilih. Tentukan pilihanmu dari sekarang. Ada 5 yang masih menyala, 25 sudah dimatikan. Saya menuju yang lampunya masih menyala. Lampu masih menyala di sana ada Septi. Hai Septi. Septi, halo, kenapa Bang Eko kamu tertarik dengan pria single ini? Ganteng kali wajahnya, Bang. Suaranya ganteng. Hah? Wajah ganteng. Wajah ganteng. Suara ganteng. Bar, pertanyaan gue, ini anak nepak dia kali ya ini. Jangan-jangan kalau gue ngomong sama Amel, jangan-jangan Amel juga Medan yang keluar. Mel, apa kabar Mel? Sehat hari ini? Sehat, Bang. Nepak Siti ya. Jadi kau suka sama emang ini? Emang Medan asalku. Oh Medan ya? Iya. Medan kau mana? Sumatera Utara. Iya di mana-mana Medan Sumatera Utara. Tahu loh Medan Sumatera Utara. Medan Madura itu yang salah ya. Okay. Emang anak-anakku ini banyak kali lah dari Medan rupanya. Kadang-kadang kalau aku cari mereka itu capek kali aku. Capek aku. Capek aku, terima kasih. Mencik thank you. Ya. Okay. Baik. Septi. Ada kepanjangan ganteng Mas Eko. Oh, ada kepanjangan ganteng. Apa itu? Gajah Tenggen. Gajah Tenggen. Arti Tenggen itu kalau di Medan mabuk ya kan. Oh, mabuk ya. Mabuk kan apa? Iya, memabuk kan ya. Thank you, terima kasih okay, Septi. Oke, ya. Bang Eko. Oke, baik. Baik, saya menuju yang lampunya, aduh olahraga dulu kelihatannya nih ya. Saya menuju yang lampunya dimatikan, lampu dimatikan di ujung sana ada Natalie. Hai Natalie.
bagus, berbakat, cari duit gampang. Kenapa dimatiin? Suaranya sih bagus, Mas Eko. Iya. Tapi pas tadi goyang-goyang kebanyakan tebar pesona gitu, Mama. Siapa itu namanya? Defy. Oh, Defy. Jadi kamu gak suka kalau tebar pesona gitu? Gak mau. Kan bagian dari penampilan itu tebar pesona gitu. Tetap aja gak mau, aku kan cemburuan. Oh. Laki-laki. Mas Eko. Oh iya. Sorry, Dena. Yes. Gini loh, saya kurang setuju nih sama Natalia. Iya. Karena yang perlu single ladies ketahui ya, filosofi cinta itu bukan hanya membahas... Lanjut pintar, ya? Gak apa-apa. Tentang filosofi cinta ya, tapi bukan tentang lo ya. Jadi persoalan cinta itu ya, tidak saja membahas soal dicintai dan mencintai. Tapi persoalan cinta itu mengajari kita tentang pengabdian terhadap pasangan kita. Hari ini, esok dan masa yang akan datang. Jadi di antara kalian mungkin saja akan mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan pengabdian dari Yendri ini. Jadi jangan cepat-cepat matiin lampunya ya. Aduh. Keren. Tari ya. Tari tuh makin lama tuh makin mateng ya. Benar. Dulu dia gak begini tapi kayaknya sekarang dia sudah mengabdi sama pasangannya. Jadi dia bisa ngomong seperti itu Mas Eko. Mungkin. Tinggal tunggu undangannya aja nih kayaknya nih. Udah mengabdi. Tari cuma mau tanya sebentar. Iya Mas Eko. Kalau nyalip di tikungan boleh gak Tari ya? Silakan Mas Eko ini jalurnya. Oke lah, Natali pala saya pusing, terima kasih Natali. Ya, tadi okay. Mas Eko, sebentar Mas Eko. Ya. Sebentar. Tadi apa kata Tari itu bahwa Natali itu harus mencari orang yang penuh dengan pengabdian. Bukan, lo gak nyambung banget sih. Orang gue ngomongin lakinya, lo ngomongin perempuannya. Kan selamanya saya, gak harus ngomongin anak-anak lo terus. Sorry, tar dulu dong. Anak saya ini memang tidak mencari pengabdian, maaf ya. Dia itu mencari yang namanya laki-laki yang tentunya memberikan dia itu kenyamanan. Okay. Bukan pengabdian. Benar gak sayang? Natali mengatakan iya. Iya. Terima kasih. Thank you. Hai pria single. Oke. Okay. Ada lampu yang menyala 5. Iya. Yeah. Tugas kamu adalah mematikan 3. 3 lampu? Iya. Okay. Karena kita harus sisakan 2. Oke? Okay? Karena kita masuk ke babak final. Silakan. Yuk. Halo. Henry. Amel, gimana Putri? Halo. Bagaimana dengan Putri? Depay, gimana Depay? Bagaimana dengan Depay? Ya. Halo. Bagaimana Halo, dengan siapa? Sarah? My name is Sarah. Tinggal di mana? Here in Garut. Masih punya? No. Ah, Sarah dimatiin. Aduh, padahal buat perbaiki keturunan loh. Bagaimana dengan Depay yang tadi nemenin kamu? Enggak. Putri. Oh, Putri dimatiin. Oke. Satu lagi. Kamel. Sudah, terima kasih. Udah. Oke, udah sini, kamu udah. Kenapa? Udah 2, kenapa? Dia mau ngambil aja, Mas. Oh, belum? Udah 2. Kan sisain 2. Sabar, nak. Waktunya belum, itu udah mau ngambil si Defy aja udah pengen bawah. Itu kan masih ada 1 itu, ya. Okay. Kan belum juga pandangan pertama kau. Tadi kau nulis siapa? Iya, benar. Ya, aduh, udah nggak sabar aja udah mau narik anak orang. Aduh, jangan ngambil DP nanti cepet gede kau ya. Oke, siap. Baik, langsung yuk kita lihat pandangan pertama. Pandangan pertama awal aku berjumpa.
berjumpa. Baik. Sudah ada satu nama yang ditulis oleh pria single. Siapakah dia? Apakah itu Jet? Ataukah Gia? Dan yang ditulis oleh pria single adalah Sheila. Oke. Sheila, kamu saya persilakan untuk bertanya, namun sebelumnya lampu saya nyalakan terlebih dahulu. Wus. Silakan Sheila. Oke, halo. Makasih ya kamu udah pilih aku buat jadi pandangan pertama kamu. Tapi untuk pertanyaan aku serahin ke papi aku ya. Oke. Okay. Silakan. Terima kasih Sheila. Selamat malam. Pertanyaan untuk Yendri ya. Oke. Okay. Dengerin baik-baik Yendri. Saya tahu suara kamu bagus ya. Jika camer kamu tidak merestui hubungan kalian ini ya, karena tidak suka dengan pekerjaan kamu itu, ya. Bagaimana kamu meyakinkan saya sebagai camer kamu? Oke. Sebagai calon mertua kamu ya. Oke. Bagaimana kamu meyakinkan aku? Silakan. Jadi, jika saya tidak suka dengan pekerjaan kamu, bagaimana kamu bisa meyakinkan saya untuk saya bisa meyakinkan kamu dan kamu juga meyakinkan saya dan kita yakin-yakinan? Oke, saya jawab. Saya akan yakini kalau pekerjaan yang saya tekuni sekarang seorang penyanyi itu baik, halal dan tidak merugikan orang tentunya. Karena jujur saja, saya sangat bersyukur dengan keadaan saya sekarang, dengan pekerjaan saya sekarang, dengan pekerjaan yang saya lakuin sekarang itu membuahi hasil. Seperti saya sudah buka usaha di mana-mana dan bisa membantu orang banyak dan membantu keluarga tentunya. Oh, mantap. Baik. Kamu saya terima. Terima ya? Ya. Oke, siap. Sekarang keputusan ada di Sheila. Sheila, lanjut atau tidak? Karena papi aku setuju, jadi aku lanjut. Oh, lanjut. Oke, thank you. Yendri, mau beri tantangan atau pertanyaan untuk Septi, Sheila dengan Depay? Tantangan. Tantangan. Apa tantangan? Nah, buat para ladies yang masih menyalakan lampu, saya kan seorang penyanyi dangdut dan saya sangat senang sekali sama musik dangdut. Nah, buat para ladies, coba tunjukkan goyang dangdut secara totalitas. Coba. Goyang dangdut seperti iya, totalitas. Joget dangdut. Di tapi depan harus totalitas aja kali ya. Iya, gak apa-apa. Di tengah aja deh, orang kan di tengah aja deh gak apa-apa. Secara okay. Totalitas. Safety dulu deh, safety. Ya, situ. Ya. Ya, dah. Oke, siap ya. Safety. 3, 2, 1. Oke, thank you. Terima kasih. Kelihatan nih, sering nongkrong di kota nih ya. Kalau belum pagi, belum pulang kelihatannya ya. Ini nih, muka-muka sering nyari salon ya, benar ya. Oke, okay. Siap. Baik, Sheila dulu. Oke, okay, yang kedua Sheila, kasih semangat. Siap ya Sheila. 3, 2, 1. Terima kasih.
Oke. Saya tuh tahu kalau orang goyang tuh tahu lagi ngapain. Kalau ini lagi nyari sisaan basian ya. Oke ya. Oke. Ya. Ah, benar. Basian-basian lanjut dia ya. Oke ya. Oke, siap. Benar. Masih kentang di sini, nyari mana lagi? Oke. Depay. Oke, Depay. Oke. Oke. Ya. Pegangan. Pakai apa? Pegangan. Pegangan? Oh. Ini dong. Yendri? Ya, oke. Okay. Oke. Okay. Siap. Ya, 3, 2, 1. Silakan. Ya. Thank you, terima kasih. Kalau itu sering nongkrong di selatan kelihatannya ya. Oke, okay, ya. Oke. Okay. Kelihatan. Gaya-gayanya anak selatan. Ya. Biasa daerah Gatsu sama Plaza Senayan lah situ ya. Oke. Okay. Ya. Baik. Sudah ada Septi Sela dengan Depay. Sekarang saya ke Piki terlebih dulu deh. Piki mana Piki? Piki mana? Piki. Mana sih ini orang demen banget ngilang ya? Itu dia. Piki. Dia. Piki masuk ya. Piki kalau mau ngilang bilang-bilang deh, Fik. Minta dipiting juga nih orang, udah lama gak gue piting kali. Aduh, saya seneng liat gayanya bener. Aduh, I'm Elvis. Mas Eko. I'm Elvis. Kita persilakan. Oh Elvis dia katanya. Bukan. Siapa? Siapa? Kan, saya tahu banget. Siapa Mas Eko? Pak Tarno. Asik. Time's born. Apaan ntar dulu minta apa? Musik. Oh musik. I'm the bone and the sound, but the mother and me. Like a strike, it's ready. Love it, sonny, gotta. Love it, kick it, daddy, told me one again. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, get a mountain. Love it, train song. Ride it down, swing. Ride it round, ride it camps. Thank you. Gak ada yang tepuk tangan, thank you. Filosofi edukasi. Elvis Presley pernah berkata kepada adiknya yang hilang saat konser. Siapa? Harpe Maleholo. Yandri. Enak-enak dia aja udah. Jika cinta kau dapatkan dengan alunan karakter musikmu, jadilah dirimu sendiri. Karena apa? Wanita lebih baik dicintai dirimu apa adanya. Karena ingat, lebih baik kita dibenci menjadi diri kita sendiri terhadap pasangan kita daripada harus menjadi munafik untuk disukai orang lain. Yes, man, squad akan stop it and play. Jangan bongkak, nyampe gontak ini. Legendary. Bakti, ya. Kamu gak pantas jadi papi, ini yang pantas jadi papi. Iya. Papi karaoke, terima kasih. Oke, siap. Oke, siap. Yendri, saatnya ada Septi, Sela dan Depay. Tentukan pilihanmu dari sekarang, silakan. Yuk. Sudah Depay matiin? Ada Depay, 27 tahun. Penyanyi dangdut. Sela, halo. Sela. Tinggal di mana? 21 tahun. Model. Septi. Halo. Septi 24 tahun. Makeup artis dia tuh. Oke. Okay. Siap. Sela gimana Sela? Sela. Oh, Lela. Sela apa nih, Pak?
Tapi sih oke-oke aja. Gimana Sela? Depay gimana Depay? Selamat ini. Galau nih anak nih. Oh Depay dipilih. Penonton, akhirnya udah berapa lama emaknya balik lagi ya ketemu ya. Jangan gitu Mas Eko, iya, dia kan lucu. Mau kan seperti Depay dan juga pria single Yendri, caranya mudah banget. Lihat website kami dan daftarkan langsung aja di www.takemeoutindonesia.com. Gratis, tidak terbayar. Yendri. Oke. Dirimu PHP banget ya. Kenapa? Saya baca di sini Sela. Iya. Kenapa kamu pilih Depay? Sela mau lanjut lagi. Terlalu kamu. Sebenarnya urusan hati Mas Eko. Urusan hati. Urusan hati. Semua bisa berubah kapanpun, setiap menit, setiap detik bisa berubah pikiran. Tadi saya milih Sela, tapi sekarang hati saya untuk memilih Depay. Karena saya yakin Depay lah yang terbaik buat saya. Yendri. Iya. Pesan dari saya, tolong jaga baik-baik Depay. Nih siap. Winning ini paham banget nih, paham banget hatinya Yendri ya. Saya tahu. Dia ini salah satu anak rantau yang memang di Jakarta hidupnya memang dia itu penuh dedikasinya untuk dangdut dan dia berkarya dan mencari rezeki untuk keluarga. Mudah-mudahan kamu bisa membahagiakan dia. Amin. Dan kamu bisa menjadi kebanggaan untuk Depay dan keluarganya. Insya Allah kalian bisa berjodoh dan aku bahagia buat kamu. Depay dan juga Yendri, kamu berdua membawa pulang hadiah dari saya 10 juta rupiah. Silakan. Ya, silakan.